pengen siaran, pengen cari ganti Fahri. Betul. Karena kita sudah 2 episode. 2 episode mencari pengganti Fahri untuk syuting bersama kita. Banyak yang melamar. Banyak yang melamar, tapi sudah menimbulkan hasil dari CV-CV yang masuk. Yoi, berarti sekarang udah ada gantinya, Cok, ya? Iya, kita sudah mendapatkan pengganti Fahri dan ini ternyata bukan laki-laki. Cewek, ya? Bisa langsung dipanggil? Tapi sebelum memanggil pengganti Fahri, saya ingin bertanya, ini kenapa lo ditutup gini, ini apa fungsinya? Ini disensor, Pak. Disensor. Ini kan aku tulis minus. Iya. Aku sensor kan karena takutnya kampusnya nggak terima atau apa gino, makanya aku pakai stiker binus. Ya, emang ininya apa? Binus juga. Ya udah langsung. Langsung saja kita panggil. Ini dia Putri. Putri. Silakan Putri. Putri, tunjukkan pesonamu. Halo. Halo. Putri. Halo Putri. Coki. Udah ngirim yang lamar gitu ya? Oke. Okay. Berarti sudah siap kesini untuk membawakan berita-berita yang yang bonafit, terpercaya. Soalnya berapa yakin bisa membawakan berita? Pasti penting yang aku bawain sekarang. Oh. Berita pasti penting semua. Karena alasan Fahri dikeluarin karena dia berita nggak jelas. Masa ada sumber Kopet News sama lambe nyinyir. Apaan kita ini dari BBC, Al Jazeera, begitu Kopet News, Kopet News. Apaan Anda jadi sumber berita Fahri? Itu penyebab Fahri dikeluarin. Berarti Anda beritanya valid-valid ya? Valid, udah gitu dari segala aspek, ada pendidikan, smart. Semuanya ada. Baik, karena pakai kacamata smart ya. Pasti beritanya benar-benar. Oke, itu silakan Putri. Berita yang pertama. Jadi di berita pertama, wadidaw, kemisnya lenyap karena kesetrum. Pria ini bikin yang baru. Gak usah dibahas dulu, ntar dulu ya. Pak, dari apa ini? Detik Health. Detik Health, bener. Iya. Ada wadidaunya loh, bro. Penis lenyap karena kesetrum. Pria ini bikin yang baru. Ya memang ini, maaf ya Putri. Oh, di iya. Sini ini aturannya memang kita sumber yang terpercaya. Iya. Tapi kan beritanya jangan langsung penis juga begitu, Putri. Apalagi yang membawakan cewek. Tapi ini penting. Apakah memang Pak, Anda searchnya penis siapa yang diganti hari ini? Apa begitu? Di mana, Putri? Tapi ini penting. Coba. Kenapa? Dibaca dulu kali ya. Iya, coba. Ya, boleh. Ayo, boleh. Kita kesempatan. Open minded. Open. Masih open. Pertama, silakan apa? Jadi dia ini karena penisnya lenyap kesetrum, jadi dia melakukan operasi, terus dia mengganti penisnya dengan jaringan lengannya. Jaringan. Apakah Anda ingin panco? Ayo, kita panco. Agak susah. Udah, intinya Putri, peraturannya memang ini sumber Detik, bukan dari Kopet News. Tapi beritanya yang Kopet kalau begini. Oke, kenapa? Tolong jangan agak nyerempet-nyerempet. Oke. Okay. Bisa ya? Jangan ada penis, bisa. Jangan ada kelamin ya. Iya. Boleh ya? Oke. Okay. Jadi dari yang lain, berita yang kedua. Berita yang lain. Berita kedua. Tentang dari, apa nih? Dari segi yang lain ya. Okay, kita boleh bahas tentang warna-warna yang ada di dunia ini, Bang. Meskipun dia buta warna. Jadi kan buta warna. Tapi nggak apa-apa, ini mungkin ada referensi buat saya juga. Oke, referensi. Benar. Berarti warnanya, tentang warna ya? Tentang warna. Oke. Boleh lah. Silahkan dibacakan agak keras, Bang. Jadi warna-warna yang ada di hidup kita ini semuanya punya arti, Bang. Wow, benar. Di filosofi. Iya. Gokil nih, mantep. Kita bacain ya sekarang ya. 6 warna sperma. Dan artinya bagi kondisi kesehatan pria. Loh, ini berhubungan dengan kesehatan juga loh. Iya, kan kesehatan ada jantung, ada limpa, ada pankreas. Tadi habis penis, isinya penis. Ya jangan begitu, Putri, ya kan? Maksudnya kan saya bilang organ tubuh, masalah kesehatan. Anda begini, Putri. Anda kan di Google itu, apakah suggestion Anda memang begitu? Loh enggak, ini aku cari dari artikel-artikel yang terpercaya ini dan detik. Iya, bukan masalah terpercaya. Referensi Anda kenapa habis penis, isinya penis? Enggak jauh-jauh dari itu. Di Google tuh Anda ketik mungkin ya kesehatan jantung. Apakah Google Anda khusus? Anda ketik nih, ini Putri nih. Kesehatan jantung, maksud Anda penis. Apa warna yang mana? Buta warna juga. Ini aku jelasin warna-warnanya dan arti-artinya. Ya, ini boleh. Buat kesehatan juga kan, kalian pria-pria nih. Ya. Ya kan? Jadi kalian tahu kalian ini dalam keadaan yang sehat atau enggak. Ya. Oke. Soalnya ini gambarnya ada merah, kuning,
Ya Allah, saya nggak pernah keluar sperma kuning. Loh, jangan salah. Hah? Jangan salah. Itu oh, mau penyakit kelamin kalau kita sperma warna kuning atau merah. Ya makanya ini kan ada artinya. Oke, okay, ya. Oh, ya boleh, silahkan. Ini dijelasin. Silahkan. Gue nggak bisa ngomong ini di sini. Lanjut. Ada putih. Nah, itu. Ada kuning. Eh, pemirsa ada yang keluar kuning, Anda. Ya kenapa? Siapa tahu dia sakit. Oh, ada maknanya tersendiri. Iya, gitu. Tapi kita tidak butuh makna. Enggak usah terlalu jauh juga. Ada merah? Ya. Masih ada merah, sih merah. Dan gimana? Ada coklat. Coklat gimana? Enggak tahu gua. Itu kan gitu. Merah sama itu kan gua enggak tahu bedanya gitu. Jadi kalau kuning itu bisa jadi dia itu ada terjadi peradangan atau infeksi. Hmm. Jadi ada manfaatnya di makan. Bukan pornografi ya? Bukan. Oh. Selanjutnya kalau yang selanjutnya lain? Kalau merah berarti itu kecampur sama Harimas, Harimas bukan. Apa? Merah. Sama darah. Oh, darah. Jadi oh, itu iya, salah satu tuh penyebab dari infeksi bisa terjadi kanker atau cedera yang lain di alat vital. Oke, oke. Iya, iya. Lanjut. Boleh enggak usah. Enggak usah lah ya. Ngilu gua. Cedera alat vital. Lagi cedera alat vital enggak bisa digomasat ente. Udah agak yang lain ya, boleh. Lain. Iya, yang jauh jangan kesehatan. Kami berdua sudah sehat di sini ya kan. Detik Health tolong kalau gadis ini ngeputri apa jangan dikasih tahu berita-berita begini. Oke? Okay? Ya. Langsung yang lain. Ya. Enggak, sebelum lo lanjut ke berita yang lain, ini gua enggak bisa ngomong nih di pengen siaran ini. Kenapa? Jadi kita mau tanya tentang apa nih? Ini penting banget. Enggak, soalnya tadi yang Anda bilang penting juga. Enggak. Ini kenapa warna-warna sekali? Anda menyindir saya. Bukan begitu, penting bagi saya, bagi Anda doang. Kalau ada concern sama bagian itu ya enggak apa-apa gitu. Kayaknya ada hubungannya sama toga loh, sama itu. Pendidikan? Iya, pendidikan. Oh, tunggu. Kita akan bahas salah satu. Sebentar, pendidikan apa? Pendidikan enggak bisa dibelak-belakin ke porno. Jauh ya? Jauh. Tadi dia pakai taktik. Warna-warna atau warna sperma. Emang mau dibelak-belakin pendidikan coba kita enggak bisa dibelak-belakin. Enggak bisa. Enggak bisa. Udah pasti benar ya pendidikan. Pasti tentang pendidikan. Anda berharap mesum kan? Jangan Anda berharap. Ini pendidikan penting, oke? Pendidikan silakan pendidikan. Pendidikan silakan. Jadi ini kita bahas salah satu universitas ya. Sumbernya dulu ya. Pas kampus pakai ini. Boleh. Iya. Universitas porno pertama di dunia. Jadi di universitas bahkan universitas aja yang keluar di search Anda itu porno. Kenapa saya seumur hidup yang keluar UNER, UGM, kenapa di Google Anda keluarnya porno? Universitas kan apa kok bisa kepikiran Anda? Seumur hidup saya apa Muhammadiyah, UNER, BINUS. Karena ini universitas pertama. Enggak, jangan sampai ke situ dulu, jangan sampai ke situ dulu Putri. Gimana Anda caranya nge-search keluar universitas porno? Itu dulu yang kita usut. Itu dulu, jangan. Jangan isinya dulu. Gimana ceritanya? Universitas ada pornonya. Berarti kan Anda sengaja nge-search universitas porno. Tapi ada penting kan? Tapi penting kan? Ya penting. Kan janji saya sebagai pengganti Fahri membawakan berita penting. Ya Anda sudah menepati janji Anda. Cuma kami kan susah membahas. Ya udah, boleh deh. Apa deh? Enggak usah lah. Enggak usah. Sedikit-sedikit boleh, aja. Boleh, kita kasih kesempatan. Dia kalau ada hal-hal yang begitu nggak diomongin nggak tahan ya mungkin ya kan. Oke, silakan kita berikan. Jadi di universitas porno pertama yang didirikan ini, di situ dosennya seksi-seksi dan yang paling mengejutkan adalah prakteknya dilakukan secara langsung. Dosaan. Beneran nggak usah dijelasin, udah nggak dijelasin. Itu suatu hal yang baru kan? Bukan masalah baru. Udah terlalu jauh, sudah saya stop, gak usah dibahas unit porno. Sekarang ada penjelasan, praktiknya langsung dicoba. Aduh. Yaudah, masih bisa ada kesempatan gak nih? Kita lihat aja nanti, karena masih ada iklan. Okay. Tapi kita mau tanya, ada Instagram kamu apa? Oh ada, @ Ucrit. Ya, Ucrit. Lucit. Lucit. Bahkan nama Instagramnya aja ada keyword itu dong. Kok bisa orang namain dirinya Cot? Cot itu kan bunyi.
bacot itu adalah sebuah dampak dari kegiatan sesuatu. Kenapa Anda jadi nama Instagram cerot cerot tuh bunyi, ya Allah. Udah bener ucit, ucrut, ya udah sampai di situ. Enggak usah ada ucrut. Ngempempus dulu. Ya udah, terima kasih Putri. Dia udah boleh pergi apa gimana? Di sini aja dulu. Siapa tahu nanti ada ide-ide. Oh iya. Oke, berita mungkin rapotnya merah, tapi okay. Siapa tahu ide-ide. Enggak merah itu rapotnya disobek. Oke, kita iklan aja. Iklan. La 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 la. Hai Tretan Muslim. Kenapa Joki? Sepertinya mulutmu asam sekali. Asam sekali Joki. Oh, kamu perlu sesuatu ya. Benar sekali. Gimana? Untuk biar enggak pahit-pahit gitu Joki. Tapi kamu ingin mencoba yang berbau-bau tembakau? Aduh, penyakit-penyakit Joki. Oh, baik-baik. Bahaya. Oh, kalau gitu aku punya solusinya. Ingin membuat mulut tidak asam, tapi tidak menggunakan tembakau. Emang kamu punya solusi apa, Coki? Wah, tenang sekali. Aku punya pot. Pot? Supaya kamu bisa nge-vape. Oh, biar mulut tidak pahit lagi. Betul sekali. Ini cocok untuk pemula. Oh, ini untuk yang biar nggak batu-batu gitu. Ini biar untuk pemula, menghisapnya sangat dibantu. Pemula? Aku profesional loh. Udah Anda urusin detik vape-nya, health. Vape-nya kalau enggak vape, Bang. Iya, udah detik health tuh tanggung jawab detik health. Loh, kamu meragukan detik health? Enggak, benar detik health. Saya meragukan diri sendiri baca begitu. Ini cocok untuk pemula dan kolaborasi antara jual vape, koin art dan panda vape store.tv. Oh, kalau bersih dari tadi itu ya. Wah, gimana makainya? Ini awet enggak nih? Jangankan masalah awet. Kenapa? Ini tidak mudah bocor. Tidak mudah bocor. Tidak mudah bocor. Bahkan digiles. Digiles mobil, traktor. Ya jangan dong. Tapi maksudnya kalau kita jatuh-jatuh seperti itu tidak mudah bocor. Oh, tidak mudah bocor. Tidak seperti pot-pot murah lainnya. Lalu apa lagi keisian? Dan ini baterainya kuat seharian, Pak. Kuat? Kuat seharian. Aku juga kuat, Bang, seharian. Vape aku diemain itu kuat. Ya nggak usah disamber, ini iklan dulu. Memang Anda ada keyword kuat, ada profesional, Anda memang cekin. Saya dipanggil. Ntar. Lanjut. Dan ini cuma perlu cas sejam, baru masuk seharian. Oke. Dan ini semua bisa dinikmati dengan harga 300.000 saja. Sangat terjangkau ya. Dan ini adalah kolaborasi sekali lagi dengan pandavapestore.tv. Belinya di mana nih belinya? Langsung di Panda Vape Store. Langsung di Panda Vape Store. Oke. Nah, tapi gimana cara makainya nih? Aku belum berpengalaman, Coki. Kamu juga ya? Iya. Aduh, gimana nih? Kalian enggak usah takut, Bang Coki, Bang Muslim. Kenapa? Aku bisa demonstrasiin cara menghisap vape yang benar. Kita kasih kesempatan ya. Enggak apa-apa, sabar. Sini aku contohin ya. Oke. Okay. Wah! Suku Indian. Suku India ternyata ngepot-pot juga ya. Potnya bisa dinikmati oleh siapapun. Iya. Tapi cewek memang mau cowok. Kalau Anda yang ngisip langsung nggak bisa dipakai ini. Langsung tetanus nih, oke? Tapi enak. Enak ya. Praktis. Nggak batuk-batuk. Nggak batuk tadi. Pandavapestore.pv. Wah. Wow. Biasa sekali. Harganya 300.000. Coba asapnya seperti apa tadi? Coba. Wow. Asap ini setara fogging komplek Anda. Wow. Dan bisa Anda nikmati 300.000. Iya. Tidak mudah bocor. Seharian dan dicasnya cuma 1 jam. Dari pagi sampai malam ini? Iya. Bisa ngasap-ngasap terus ya? Iya. Ngecas juga. Bahkan ini ada sebuah cerita. Tetangga saya pakai ini. Iya. Ngasap-ngasap terus karena seharian. Dikira rumahnya ada kereta apinya, Bang. Bron. Gua pada vektornya aja, gua pada vektornya. Bron. Pot terbaik. Belinya di padavapestore.tv. Nah, kita sekarang akan lanjut ke baca segmen komen dan ini kesempatan terakhir dari Putri untuk membuktikan bahwa dia pantas untuk menggantikan Fahri. Tapi komen? Putri tahu kan ini segmen baca komen ini apa? Oh, tahu baca-baca komen yang udah dipilih kan. Ya, ya biasa itu keluhan-keluhan pengangguran gitu-gitu ya. Okay. Baik, silakan. Jadi, ini komen dari Randy namanya. Pertanyaannya adalah, "Malam, Dok. Saya umur 30 tahun. Mr. P. Saya terlalu sensitif sehingga nggak bisa tahan lama alias gampang edi. Gimana ya dok? Ente dari apa ya komenan tapi sumbernya apa? Ini halodoc.com loh, emang salahnya apa?
lagi. Ya bener itu, ya memang keluhan ya keluhan, tapi kan keluhan pengangguran, pekerjaan. Kenapa bahas Mr. P? Ini kesehatan, Bang. Masih itu dengan kesehatan, iya, tapi jangan dibahas di sini. Ini keluhan pengangguran, mungkin Mr. P itu, ya jelas P itu bukan Mr. Pengangguran dong. P-nya kan bukan P pengangguran. Apalagi pocong. Iya bukan, Mr. P bukan pengangguran. Ya jangan dibahas dong, tolong ini gimana udah, nih? Udah gak usah deh. Udah gak usah baca komen, kan ya, ada cukup. Sumber lain. Ya masih ada lagi loh. Gak usah, paling masalah ya gini. Ya udah kita mudahan aja ya, kita okay. Cari ganti dia. Ya tapi kamu kasih kesempatan terakhir untuk closing. Ya silahkan. Oke. Okay. Pengen-pengennya nanti lebih. Oh iya, beritanya begitu. Udah pasti Anda pengennya ke arah ini. Belum selesai, Bang. Ya udah. Pengen-pengen, pengen aku lagi.